nyasar meneh. Ulane pampet, Dek. Kritike pangan ulah, Mas. Weteng enggak? Ayam we. Mangan ayam we, ayam we. Sedeng ya. Lho kok omahe Pak? Cepet kowe iki. Ora ngene iki, meneh iki. Nunggu nyasar meneh. Ora 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 ngene. Gus. Di sing ngene ndi? Nah, di masuk lho nek. Nah, di ulane ndi? Kenging. Wong kenging. Wong kenging niku malah mlebet teng jero kandang petik ditike glompok lampu dipangan iko. Apa? Ulane pan petik. Wis pangan kula wis, Mas. Ulane pangan petik. Perak wale. Wah, iki Pak. 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 Tapi dia kejebak. Enggak bisa keluar lagi karena perutnya gede banget. Iki petenge gede iki iki iki. Jadi Pak, iki petenge gede. Cekel Pak, cekel Pak. Nah. Ih. Ih. Mateng enggak? Mateng. Ayam we. Mangan ayam we, bayam, Pak. Iya. Sedeng ya. Ya. Wis. 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 Bangkok, Mas. Iya, iki mau isu kan petok-petok terus. Lah aku mek mangani malah rene malah iso ana ulah ning jero kandang. Gedhe banget. Pinter men ya. Mireng sik Bangkok. Ora mireng sing petelor wae ya. Ya masalahe iki posisi ning ngono, apa? Pas menangis sing dhewekan kowe. Ora sik kandang kae yo, kae playon-playon mesti. Kae siji Bangkoke. Iya, terus siji. Lah iki sing dipangan wadon, ke lanange ke ning kandang sih. Iki petenge gede teman ki. Iya, iya. Oh, ngono itu ya. Oh, iya lah menan mangane ngono. Eh, piton itu, ular itu rahannya, dia bisa kalau orang kan cuma maaf gini kecil, tapi kalau ular dia bisa lebar banget gini. Oh. Dan anunya engselnya itu dia ligamen, ligamen. Otot. Kalau liga bal-balan itu ya. Kalau dia membuka gini lepas, nah itu iso 5-10 kali besar kepalanya iso. Oh. Berarti sedang ini. Sedang. Kalau nah. Orang nih kalau kepalanya sama Sumatera Barat kita, itu kita sudah bisa ditelan nih. Oh gitu ya, biasa. Ya paling orang nih 4 meter 5 meter menumpang. Oh. Jadi teman-teman, ini ada jenis piton Retroclatus. Piton itu sebenarnya bukan ular berbisa, tapi dia beritanya kuat dan dia pemakan unggas apa ya, unggas iya, ternak iya. Kalau di alam sih sebenarnya dia bisa makan babi hutan, tikus. Tapi karena sekarang hutannya sudah mulai banyak diambah masyarakat dan ular akan ini kemarin kemarau musim panjang kan. Jadi binatangnya juga pada lebih masuk ke dalam lagi, ular-ular yang di pinggiran-pinggiran hutan ini keluar ke masyarakat dan mencari makanan di masyarakat. Berarti mirip sing semalam apakah sing ya yang anakan. Sing dilindungi terus di oh itu beda, itu beda lurus. Ini Retroclatus. Oh, beda meneh toh. Nah, ini teman-teman ini harus waspada teman-teman semua di yang di sana itu. Kalau musim kemarau langsung pindah ke musim hujan. Makan petik. Wah, khususnya rumah-rumah yang di pinggir-pinggir hutan atau di pinggir kebun. Jadi harus hati-hati. Karena kejadian kayak gini teman-teman, jadi makan ayam di kandang teman-teman ini perutnya juga ini teman-teman ini dalamnya ayam. Jadi teman-teman kalau rumah-rumah ya di pinggir jalan apa di pinggir hutan atau pinggir kebun harus hati-hati entah itu kambing atau sapi atau ayam dipangan ya atau sering kali ya yang bos jenisnya pada yang cilik berarti ya pas musim mangan Pak Pak berarti dometu ki. Ya bukan musim makan, jadi karena dia di hutan di alamnya dia nggak kesusahan cari makan, akhirnya dia ke rumah ke masyarakat. Karena di sini makanannya banyak tuh, ayam,
apa ular kayak ini kalau menyawak sering masuk ke rumah. Masuk kandang, masuk permukiman. Yes, Pak. Teman-teman. Kita bawa aja, Pak. Besar banget. Nah, ini oleh dingu ya, Nani ya. Oh, boleh. Apa, boleh ya. Boleh, ora apa-apa. Nyong malah ini nang arep. Baik. Ngerti, ngumpan di petek malah iya nah udah. Semangat petek. Ya mangan petek iki. Ih, ayo iki kan mau ketang. Oh. Semangat dene. Kayak kuwe gak ya.